Selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Saat ini, metode pembudidayaan ikan yang semakin populer adalah memakai kolam terpal sebagai sarananya. Tapi jangan salah, ternyata kolam terpal tidak hanya cocok digunakan sebagai media pembudidayaan ikan konsumsi saja. Kolam terpal cocok juga untuk ikan hias. Nah, berikut manfaat lain budidaya menggunakan kolam terpal. Hasil lebih maksimal. Sebelum mengaplikasikan kolam terpal sebagai media budidaya, lebih bagusnya kamu harus memastikan bahwa material terpalnya yang kamu pakai memiliki kualitas yang bagus dan awet. Kamu bisa mendapatkannya di tempat yang memiliki kredibilitas tinggi dan punya misi melakukan jual kolam terpal berkualitas. Ikan konsumsi merupakan jenis ikan yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Jangan sampai salah pilih untuk material terpalnya. Jika sampai salah, kamu harus menanggung kerugian besar. Suhu tetap stabil. Banyak peternak menyatakan bahwa menggunakan kolam terpal sebagai media budidaya ikan akan tetap menjaga kestabilan suhu karena adanya fluktuasi. Karena kolam terpal yang bersifat fleksibel, dan perbedaan suhu akibat iklim yang sering berubah-ubah di daratan akan membuat suhu di kolam menjadi terkontrol dengan sendirinya. Dengan begitu, gagal panen akibat angka kematian ikan yang tinggi dapat diminimalisir. Sangat rendah untuk terserang penyakit. Menggunakan kolam terpal sebagai media budidaya ikan sangat meminimalisir risiko terkena serangan penyakit akibat hama atau gulma. Karena kolam tidak menimbulkan tumpukan kotoran ikan yang menyebabkan kualitas air menurun. Mudah proses pemanenannya. Saat panen tiba, kolam terpal cenderung paling mudah dikelola dalam setiap prosesnya. Mulai dari penjaringan ikan, sampai dengan proses pengeringannya hanya memerlukan waktu tak lebih dari 1 jam. Kualitas ikan lebih segar. Dari sini dapat kita simpulkan konsumen lebih suka dengan ikan yang segar dan tidak memiliki bau tanah. Melalui media kolam terpal, bisa juga menggunakan pupuk cair khusus perikanan, bau tanah yang biasanya tercium karena media kolam tanah atau material lain dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Selain manfaat tadi, alasan yang paling umum mengapa kolam terpal bisa menjadi pilihan terbaik adalah harganya yang lebih murah ketimbang media budidaya kolam ikan lainnya. Dengan begitu, selain menghasilkan panen optimal, segar dan fresh, kamu juga sudah meminimalisir pengeluaran dalam setiap proses pembudidayaan. Supaya tidak ketinggalan tentang ide-ide bisnis selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya.